Hai, Usman Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yani dari Pembekal Mesin Makanan. Okey, video kali ini saya nak berkongsi mengenai resepi ataupun proses untuk menghasilkan kerisik yang cantik dan halus. Dalam video ini juga, saya kongsikan mesin-mesin yang sesuai digunakan untuk membuat kerisik. Secara umumnya, kerisik amat mudah untuk diperolehi di kedai-kedai ataupun pasar raya yang membekalkan kerisik. Tetapi, dengan menghasilkan kerisik dengan sendiri ataupun homemade, ia dapat menimbulkan kepuasan dengan penghasilan yang kita lakukan kepada sesetengah orang. Usaha kerisik perlulah menghasilkan kerisik yang menarik untuk grab pembeli. Untuk menghasilkan kerisik sangat mudah kerana ia hanya memerlukan beberapa bahan sahaja dan tidak perlu mengambil masa yang lama. Tetapi, tahukah anda bagaimana membuat kerisik menggunakan mesin yang akan memudahkan urusan penghasilan kerisik? Di sini saya akan kongsikan. Mesin parut kelapa digunakan dalam proses yang pertama untuk menghasilkan kerisik. Mesin parut kelapa mempunyai dua jenis mesin iaitu mesin parut kelapa stainless steel dan juga mesin parut kelapa zinc. Dengan menggunakan mesin parut kelapa ini, usahawan dengan mudahnya mampu memarut kelapa dalam kuantiti yang banyak hanya dalam beberapa minit ataupun jam sahaja. Proses menggunakan mesin parut kelapa ini sangat mudah. Cukup hanya memasukkan isi kelapa yang sudah dikupas ke dalam mesin parut kelapa dan hasilnya akan keluar dalam bentuk kelapa parut yang lembut dan halus. Mudah kan? Mesin parut kelapa akan memudahkan urusan untuk mendapatkan hasil kelapa yang cantik dan putih serta dapat menjimatkan masa para usahawan. Okey, kita beralih pula kepada proses yang kedua. Untuk langkah yang kedua, gunakan mesin kawah stainless steel untuk memasak ataupun menggoreng kerisik yang telah diparut menggunakan mesin parut kelapa. Mesin kawah stainless steel mempunyai dua saiz iaitu 24 inci dan 36 inci. Untuk mesin kawah stainless steel 24 inci, mesin ini mampu memuatkan dalam 80 liter bersamaan 30 kilo hingga 40 kilo bahan. Manakala mesin kawah stainless steel 36 inci mampu memuatkan sehingga 150 liter bahan bersamaan 70 kilo. Dengan menggunakan mesin kawah, ia membantu usahawan untuk menjimatkan masa serta tenaga. Saya nak kongsi tips sikit untuk mendapatkan kerisik yang halus dan cantik. Apabila menggoreng kerisik, goreng kerisik sedikit garing ya, tetapi jangan sampai hangit untuk mendapatkan hasil yang cantik. Okey, kesimpulannya, sebagai usahawan yang terlibat dalam proses kerisik, kita perlulah memberi penekanan tentang penghasilan produk yang berkualiti dan terbaik. Mesin yang digunakan juga haruslah mengikut kesesuaian produk dan penghasilan produk yang berkualiti akan memastikan perniagaan kita sentiasa grow up. Okey, ini saja perkongsian dari saya mengenai proses kerisik. Semoga video kali ini dapat membantu dan memberi manfaat kepada usahawan kerisik maupun bakal usahawan kerisik. Sekian dulu dari saya. Sesiapa yang mempunyai pertanyaan, boleh hubungi kami di WhatsApp ataupun direct call dan kami sertakan nombor telefon di bawah. Jangan lupa tekan butang subscribe YouTube channel kami untuk mendapatkan notifikasi tentang next video dari kami dan jangan lupa visit website kami di kedai mesinmakanan.com. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum. Bye.